Halo guys, kembali dengan Julius Channel. Jadi di video kali ini kita bakal membahas hal-hal yang baru di Samsung Galaxy A9 setelah upgrade Android 10. Perubahan pertama yang saya ketahui yaitu saat kita nyalakan. Perbedaan terdapat pada logo Android di sebelah tulisan Android yang sebelumnya tidak ada logo seperti itu. Perubahan yang kedua yaitu penampilan pada handphone ini. Terlihat lebih ke Android 10 dan juga ada tambahan power di bagian sebelah pengaturan. Saat dibuka juga terlihat cukup berbeda, ada tombol media, ada tombol perangkat. Lalu di bagian atas terlihat cukup berbeda, mulai dari penempatan tombol dan juga waktu. Terlihat lebih ke Android 10. Lalu perubahan yang ketiga yaitu tambahan fitur pada handphone ini. Ada tambahan mode fokus, lalu juga perekam layar. Mode fokus berguna saat kita ingin fokus dan tidak membuka internet ataupun hal-hal yang tidak penting. Dan perekam layar berguna saat kita ingin merekam layar kita. Lalu saat kita buka kamera, maka penampilannya akan terlihat cukup berbeda. Mulai dari tombol switch yang terlihat lebih keren, lalu tulisan pada kamera yang terlihat berbeda. Untuk fitur di kameranya juga tetap sama, tidak bertambah ataupun berkurang. Penampilan yang baru terlihat lebih elegan dan juga terlihat lebih ke Android 10. Samsung Galaxy A9 ini memiliki harga rilis di angka 7 jutaan. Handphone ini rilis pada tahun 2018 dan berbarengan dengan Samsung Galaxy A7. Untuk warna dari Samsung Galaxy A9 ini terdapat 3 macam warna, yaitu warna hitam, kemudian warna biru, dan yang terakhir yaitu warna pink. Oke guys, jadi segitu dulu video dari hal-hal yang baru di Samsung Galaxy A9 setelah update Android 10. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Thank you.